So orang akan start macam, eh kenapa dia ni rapat, laki dia patutlah laki, kenapa laki dia biarkan dia macam ni. Jadi aku tak nak ada fitnah-fitnah tu. Then I started to reveal aku dah divorce that time. Aku start reveal yang aku dah bercerai sebenarnya, yang orang tak tahu aku dah simpan benda ni. Okay, kenapa aku bercerai dengan dia? Korang mesti nak tahu kenapa kan. Aku bercerai dengan dia sebab dalam masa setahun aku hanya terima duit nafkah RM50, paling banyak pun RM200. Ini sebab kenapa aku bercerai. Aku cakap dengan dia, bukan aku tak bercakap dengan dia. Aku cakap yang aku ni jenis perempuan independent, nak minta-minta ni tak reti. Tak reti nak minta. Betul gentle talk, aku malu nak minta sebenarnya. Malu. Tapi kan, yang buatkan aku terasa, bila kau ada duit sikit, kau ada contoh lah, kau dapat upah 300 ke 500 ke, engkau buat tak tahu. Engkau buat tak tahu, kau faham tak? Kau tak dahulukan billing kau. Kau boleh habis duit kat motor, kau boleh habis duit melepak, kau boleh pergi main snooker. Pala otak engkau, kau faham tak? Yang buatkan aku geram sekarang, kau tahu sebab apa? Baru-baru ni, dia nak jumpa dengan anak dia. Okay, aku bukan tak bagi, tapi cara dia tak betul. Dia boleh datang sekolah anak aku, dia nak rembat anak aku kat sekolah. Kau bayangkan dia nak colik anak aku kat sekolah, dia nak ambil macam tu je. Mak dia, bapak dia, dia ada dekat sekolah, depan pagar sekolah depan pagar sekolah Adam. Lepas tu aku dah macam, uish, cikgu bagi tahu aku, gelabah aku pergi sekolah. Aku gelabah pergi. And then dia tunggu je kat depan tu. Okay, lepas tu dia tak boleh nak settle kan, sebab aku tak keluar-keluar kan, aku buat tak tahu je kan. Dia panggil dia punya brother lah, konon brother dia tu kenal aku. Okay, brother dia tu kenal aku. Bila brother dia kenal aku, okay, brother dia cerita apa? Brother dia kata lah, sebab brother dia dengar sebelah pihak. Brother dia dengar yang siapa ni, laki dia ni dah bagi duit, dah bagi nafkah, tapi bini dia tak bagi tengok anak. So ibu yang kejam, Man, thank you, ibu yang kejam, kau faham tak? So bila dia dengar macam tu daripada pihak laki, mestilah dia macam, eh kena tolong ni kan. Tapi nasib baik brother dia tu pun tak bodoh sangat lah. Dia datang jumpa aku sebab dia kenal aku macam mana. Dia tahu aku ni bekerja ni semua. Lepas tu dia macam wonder, takkanlah Siti macam tu kan. Sebab kenal okey je. So dia jumpa, dia private talk dengan aku. Dia private talk, okay tak ada masalah. Waktu tu Aiman ada, Aiman settle kan bercakap dengan si bekas lelaki aku. Okay, dia cakap, Aiman cakap, eh kalau kau Tit nama dia sekian, kau ada RM200 tak dalam poket kau sekarang? Kalau kau ada, kau gentle, kau pergi rumah dia, kau bagi. Kau bagi terus dekat dia. Okay? At least kalau kau tak ada banyak, kau bagi RM200, kau hulung. Cakap macam tu kan. Lepas tu kau tengoklah anak kau. Siti pun takkan halang. Cakap kan. Ha, adalah conversation tu. Ada conversation tu. Dan datang, aku bagi tengok anak aku. Dia janji, dia cakap depan brother dia, dia kata dia akan bagi apa semua, scan, bla 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 bla. Mah, sampai dah sebulan lebih selepas berjumpa, tak bagi apa-apa. Aku tak receive dah 7 tahun aku bela biawak hidup. Penat weh, penat bela biawak hidup. Kau boleh tengok kat social media, kau tengok posting-posting orang yang masa lepas tahu aku bercerai, diorang fitnah aku. Dia kata, oh dia ni bercerai sebab terjerit, terpekik, terlolong. Oh dia ni bercerai sebab perangai tak senonoh dalam life, hyper menari-nari, tak apa-apa, rapat dengan jantan. Tak ya. Sepanjang aku berkahwin, memang aku free hair, tapi sepanjang aku berkahwin, aku tak pernah keluar dengan mana-mana jantan. Aku tak pernah curang dengan laki aku. Dalam handphone aku pun tak ada nombor jantan lain . Tak ada . Kau faham tak? Tak ada. Aku pergi kerja, aku balik kerja, balik rumah terus. Aku tak pergi mana-mana. Kau bayangkan. Yelah, anak dengan anak mana. Kau busy, kau kerja, kau nak tanggung biawak hidup lagi. Aku time tu kurus weh. Kurus aku, kau bayangkan. Stressnya pasal, depressnya pasal. Tapi aku kat social media, aku still nampak macam biasa. People will see me just like biasa je. Kau faham tak? Sebab aku memang, tu cara aku. Aku sorok perasaan aku, kau faham tak? Aku jenis orang sorok perasaan.